Hey guys, balik lagi di channel Kevin Giving. Di video ini gue akan mengajarkan kepada kalian cara mengecit dan memotif mobil secara gratis di GTA 5. Oke guys, harinya sudah pagi ya guys. Ini sekitar jam 7.49 di GTA. Oke, kita ganti baju dulu. Langsung saja kita keluar rumah guys. Oke guys, jadi yang pertama akan gue ajarkan adalah cara mengecit ya guys. Untuk cara mengecit itu cukup mudah guys, kalian tinggal klik tanda petik atau tombol petik di keyboard kalian yang berada di sebelahnya nomor 1 atau di atasnya tab. Kemudian akan muncul seperti ini, kemudian kalian masukkan cheat GTA yang ada di Google. Sumbernya lumayan banyak guys, dan cheatnya juga lumayan banyak, tapi yang gue sering gunakan kurang lebih seperti Turtle. Itu untuk repair mobil bisa, dan untuk max health dan armor ya guys. Setelah itu layer up untuk menurunkan wanted level, painkiller supaya tubuh karakter kita kebal guys, kemudian comet untuk spawn mobil seperti ini, dan a few moments later, dan tool up ya guys. Kurang lebih itu cheat yang gue sering pakai guys di GTA 5 ini. Dan kemudian untuk cara memotif mobil secara gratisnya, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian gunakan dulu karakter Franklin di GTA 5. Setelah itu kalian siapkan uang kurang lebih sekitar 500.000 US dollar. Setelah itu kalian beli ini ya guys, properti Los Santos Custom yang ada di dekat padang pasir. Setelah itu kalian dapat langsung memodif mobil kalian dengan gratis ya guys. Oke, langsung saja kita coba guys. Mobilnya yang akan dimodif adalah Comet ini ya guys. Comet ini merupakan salah satu mobil favorit gue guys, karena modelnya juga bagus guys, seperti Porsche. Oke, kita langsung aja motif ya guys. Oke guys, kita sudah sampai di Los Santos Customnya atau properti yang gue beli untuk memotif mobil secara gratis. Dan untuk kondisi mobil gue sekarang seperti ini ya guys, sudah babak belur gini guys karena tadi juga terguling guys beberapa kali dan nabrak. Oke, langsung aja kita repair ya guys dan motif. Semuanya akan free ya guys, armor, brakes, mesin, turbo juga gratis guys, semuanya gratis guys. Oke, kita langsung saja modif mentok ya guys. Lampunya tetap di charge ya. Oke, untuk warnanya gue buat warna merah ya guys, sesuai yang ada di thumbnail. Gue gunakan formula red, kemudian rocket tidak perlu, spoiler, GT wing, kemudian ini yang street competition, suspension, kemudian transmission, turbo tuning. Untuk velgnya gue akan pakai lapgut ya guys, yang seperti Burmester S1 di dunia nyata bentukannya. Kemudian warnanya warna putih, layar merah putih ya guys. Kemudian windowsnya gue pakai yang light smoke ya guys, karena gue tidak suka yang terlalu gelap seperti ini guys.
Oke, sudah selesai guys untuk modifannya guys. Seperti ini guys kurang lebih jadinya. Dan semua ini gratis ya guys, gue tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Untuk buktinya gue akan bukakan di banknya guys. Uang gue tidak berkurang sepeser pun ya guys untuk modif mobil ini. Dan ini cocok bagi kalian yang suka modif-modif mobil dan mencoba mobil-mobil, baik itu curian atau kalian beli kemudian kalian modif ya guys. Karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk merepair atau memotifnya guys. Oke guys, kurang lebih seperti itu gameplay gue kali ini. Thanks for watching and see you our next video. Bye.